Okey, dalam menulis pengenalan, bagi karangan yang saya maksudkan, karangan nombor satu. Contohnya soalan keluar, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Dalam, dengan menggunakan teknik yang saya ajar kamu, My Circle. My Circle ialah teknik yang menyentuh semua aspek kehidupan kamu sendiri. Jadi kamu, saya tulis karangan tentang diri saya, bapa saya, ibu saya, jiran saya, guru saya, kawan saya. That is our approach. Ini untuk pelajar yang lemah, pelajar yang nak skor A, nak dapat kredit yang bagus, mungkin kamu boleh memodifikasikan cara ini. Tapi ini cara ini dicipta khas untuk pelajar yang lemah. Okay, saya karangan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, very tough. I'm going to start like this. Nama saya Zaki Rawang. Nama saya Zaki Rawang. Saya seorang remaja. Kenapa saya letak perkataan remaja? Dalam soalan ada perkataan remaja. Kalau dalam soalan ada perkataan pelajar, saya letak pelajar. Kalau dalam soalan ada perkataan belia, saya letak belia lah. Okay, so I change according to the question. Okay, saya seorang remaja yang berusia berapa tahun? Berapa usia kamu? 17 tahun. Yang berusia 17 tahun. So how to continue? You kena kaitkan dengan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okay, tuliskan. Saya mempunyai peranan terhadap masa depan. Mempunyai peranan terhadap masa depan negara. Akhir sekali kita tulis. Pepatah Melayu ada mengatakan apa? Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Then I continue my thesis. Ini pendekatan istimewa yang kita guna dalam kelas kita. Taking my circle, I start from myself. Doesn't matter what's the topic, I start from myself. My name is, I relate with the topic, then I carry on. Towards the end, saya copy paste. Saya salin kembali soalan. Dengan menyalin kembali soalan pada bahagian terakhir, pemeriksa tahu saya faham soalan, saya sedang dalam proses menjawab soalan. Okay? Boleh faham semua? Jadi, pengenalan ini bukanlah pengenalan yang lemah, hanya pengenalan dengan pendekatan yang berbeza. It's not the normal way of writing, it's very unique, different. Yang penting kita masih memenuhi kehendak soalan. Okay? So, pelajar yang selalu gagal pun, boleh lulus kalau menggunakan teknik saya ini. Okay, terus menonton video Cikgu Sagus di YouTube. Just search for Cikgu Sagus and listen to all my videos. Everything has a message for you. Thank you. Good luck.